dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat sekarang dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa wilayah menjadi titik rawan bencana banjir. Penataan drainase, pengelolaan sampah, serta sosialisasi penyadaran lingkungan terhadap masyarakat nampaknya harus menjadi agenda utama pemerintah Kota Tasikmalaya. Harapan kita mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh paripurna ini, karena ini juga adalah keinginan masyarakat, itu bisa direalisasikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Harapan kita.